Oke, oke, Ratu udah mengumpulkan keberaniannya. Woi, ih, ini dia bisa di apa? Ini kita mau jadiin geng ini buat gacor yang cewek-cewek katanya untuk jadi mermaid. Yeay! Pertama kali, tapi kan Ratu kemarin udah. Tapi belum nyemplung. Nah, bener ya, habis ini kamu nyemplung. Aku mau nyemplung tapi di yang cetek. Ya udahlah, gak apa-apa. Emang ini dalam banget kayaknya? Banget, sedalam cintaku padamu. Ayy! Yaudahlah, sekarang mereka akan memilih ekor mana yang wajib mereka pakai. Di sini ada Rachel, ada Adira, ada Ratu, ada Aurel. Ngomong dong. Masih 14 tahun guys, ya. Aku mau yang pilih. Mau yang tosnya. Mau yang ini. Masih ada dua lagi. Jadi mereka akan bebas memilih ekor mana yang akan mereka pakai. Kalian sekarang subscribe dan komen di bawah, besok kita undang geng siapa lagi untuk seru-seruan di rumah Rekis, apa lagi jadi mermaid. Karena kemarin Fahmi udah, kita akan lihat ya. Ayo, satu, dua, tiga. Tapi semua bisa berenang kan? Mohon maaf, berarti gimana? Enggak. Enggak bisa. Eh, iya. Aduh, Ki. Kan kalau misalkan aku tenggelam biasanya Kak Icis yang bantuin. Kak Icis biasanya yang bantuin. Biasanya. Kak Icis harus bantuin ya. Closing. Tapi emang aku salut sih sama mereka. Kalau teman-teman nonton dari vlog yang mereka bajak, mereka pakai kerudung, Ricky sebagai Kaira full, terus mereka main games bareng kita, main Run Wheel semua sampai hari ini, sampai malam ini. Apa? Mereka aku nobatkan sebagai tim cewek yang paling solid lah antara jagat raya. No debat, enggak mau tahu, enggak tahu mau, udah paling mereka banget. Ih, cantik kamu itu demi apa? Nih, lagi-lagi lu pakai yang lele. Ini buat Aurel. Dia enggak pakai, dia enggak berenang. Kan dibuat di sini doang nyobain. Tapi enggak nyemplung ya, biar kalian cantik. Tapi muat kok. Muat. Ini benar-benar mereka one and only, the first one and good job. And good night to the moon and back, mereka pakai yang namanya ekor mermaid ini. Subscribe banget ya, ini belum pernah ada. Ini kan belum pernah kan pakai mermaid kan? Belum nih, Cis, belum. Satu-satu dulu, enggak bisa langsung. Tuh kan dia ngambek lu sih. Kakaknya sih. Ya lu tuh makanya bantuin laki-laki tuh inisiatif, jangan tunggu disuruh. Ih, gua sih enggak suka main enggak inisiatif. Ya udah saya inisiatif. Ini kayaknya ada masalah lah berdua ini deh. Iya, kayaknya lagi berantem ya gue ya. Berantem ya? Ratu, lagi berantem ya tuh. Kok ngambek-ngambeknya? Yaudah pasang lu, malah ngadep gue lu. Enggak malu. Lu gak usah katanya kak. Bisa sendiri kayaknya. Cewek kalau udah bilang gak usah berarti dia lagi ngambek. Kalau gue sih gitu. Gak apa-apa, gak usah, pikir aja sendiri tuh kalimat-kalimat ngambek. Ini kalau gue jadi Ratu sih gue langsung unfollow ya Instagramnya. Gak usah kakak, gak usah kayaknya. Gimana sih bawa cewek kesini lagi berantem. Di sini kan kita have fun, gak boleh berantem. Sebenarnya bukan yang saya sih yang berantem, ibu yang mancing-mancing sih. Oh my wow. Kepak-kepakan dulu. Nah. Oh my wow. Gini dia, mermaid. Best banget. Boleh pulang gak sih? Iya. Dari Mas Gigi, Mas Gigi. Ini tukang jaring ikan sih. Fun fact-nya dia udah gak mau berenang dan menyelam lagi di laut. Ya parah sih. Parah kenapa? Nanti. Nanti setelah 2022. Ya, setelah. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan daripada aneh-aneh, mending 2022 aja kita kelompoknya ya. Oh iya, dengan senang hati. Iya, tapi berarti kok di sini masih bisa? Iya. Bentar ya, saya coba tanyain dulu ya. Itu nyala siapa sih? Ya, seberang. 1, 2, 3. Jadi karena malam ini adalah pertama kali kalian pakai ekor, kalian dibebaskan untuk menggunakan kolam cupang mermaid ini ya. Oh my god. Gimana? Mau coba berenang? Mau tapi di tempat cetek. Iya, coba. Berarti geser dulu, geser aja. Gimana ya, Bu? Inilah Bu.
Ayo cari ikan cupangku, cupang-cupang layer. Udah turun di situ, udah inian, udah dingin. Ya, kamu duduk-duduk di bawah, duduk. Oke, percobaan pertama, Adira passwordnya. Silakan dicoba. Mereka bersusah payah. Ini berat banget sih, sungguh. Tapi kalau dicoba sekali, bisa pasti ketagihan. Gue kaget banget, ekor siapa ini? Oke, Dira udah berhasil terjun ke kolam. Kita akan lihat dia mengepakkan ekor mermaidnya untuk pertama kali. Oke, Ratu udah mengumpul keberaniannya. Woi, Dira bisa dari apa? Yang digerakin betis ke telapak. Nah, iya, itu tuh benar-benar si Rachel punya. Nah. Gak bisa. Nah, siapa mau pakai? Tapi menurut kalian pertama kali pakai ekor mermaid gimana? Susah, berat. Kamu Rahel? Belum nyoba. Dirama nggak ngerti sortingnya. Ini kontennya tentang mermaid. Lu kecoa yang ngurusin. Dia keluarganya kecoa. Bisa. Dicoba. Sambil jalan. Kalau sambil jalan nggak berat. Cakep. Ih, dia susah. Coba. Cakep, Rachel. Nah, kepasin. Cakep, Ayun. Cakep. Lupa. Cakep. Lupa caranya ya. Kakinya jangan ditekuk. Jangan ditekuk, tapi tetap begini-begini aja. Yang gerak tuh pergelangan ininya. Oh, Rachel pintar banget nih. Wow. Rachel udah bisa. Wow. Semoga semua orang yang datang ke sini bahagia, amin. Lepas. Tapi emang susah sih untuk orang pemula, tapi Fami langsung bisa dulu. Anaknya. Nah, cewek itu susah banget kan. Bener-bener nih Fami ini awal. Eh, Rachel mau nyobain nyebrang. Nah. Keren. Bener. Susah. Iya, soalnya emang untuk orang yang sama. Aku enggak bisa berenang dasarnya soalnya. Tapi aku selalu karena kamu mau mencoba. Yeay. Tetap keren, tetap dihitung bisa karena dia termasuk orang yang mau mencoba. Terlalu deh nih. Kamu punggungan sama dia gini dah. Jangan kesitu-situ dong. Dalam banget ya. Punggungan sama dia. Mama. Dia orang berat dah. Kakak. Kan tinggal pencet ini doang nih. Bisa. Ntar ada pegangan barangnya. Bisa. Kalau aku enggak. Jangan kesini-sini makanya di sini. Nyebrang itu aja nyebrang itu. Bisa. Tapi kalau dua orang bisa. Coba. Tapi lebih lambat, Nah, gas aja. Jangan takut. Soalnya sweet. Gue gemes banget, sweet banget mereka berdua ini. Gas terus. Jangan takut, jangan dilepas. Langsung didorong aja. Enggak akan tenggelam. Iya. Nanti kamu arahin ke atas. Enggak akan tenggelam. Tapi tangannya di atas. Nah. Coba. Coba kesana aja deh. Sumpah Coba kesana dulu ya. Sweet banget. Tadinya ke atas. Ini gemar. Ke arah sini dia aja. Ini Mas Diki Rahel mau cobain ke arah sana. Dia udah mulai terlatih kaki-kakinya.
Tapi dia dari tadi emang pantang menyerah sih. Ayun. Terus. Cakep. Nice. Nah, nice. Bener. Udah dapet. Keren. Oh, nice. Eh, saya apa ini? Atas. Yeah! Oh my god. Bener banget, Farhan. Awas, awas ada yang mau loncat nih. Yeah. Nah, terus jangan lepas, jangan dilepas. Nah. Ekornya dibantuin, guys. Enggak, aku pegangin. Nah, terus, terus. Are you ready for this? 1 2 3. Pakai lagi, mantul. Tuh kan berarti di sini memang tipikal ratu ini walaupun enggak bisa tapi dia pengen coba terus gitu ya. Loh. Ya benar itu dia. Ah, Dira bisa, Dira bisa. 1 2 3. Cakep. Keren, anteng banget. Sambil diayun kakinya. Nah. Ikat, ikat, keren. Nice. Keren. Ini dalam juga, woi. Dalam banget. Ah, itu. Dalam banget. 1 2 3. Ih, maafin aku ya kok banyak salah. Kenapa jadi? Maaf, ini enggak ada permintaan terakhir apa? Jangan. Ini langsung aja. Langsung digas. Tarik napas. Ah, enggak bisa. Enggak bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Bisa. Ini kamu duduknya begini, Ratu. Kamu begini jadi biarin alatnya yang bawa kamu set gitu. Nah, agak atasan dulu alatnya. Nah, nih jagain ratunya. Naik, jangan panik. Tenang. Ayo, udah. Tenang. Ayo, mama kamu udah nyarain. Baru mau close. Aduh, ini buat teman-teman ya, usahakan kalau misalnya mau berenang, pastikan kalian punya ilmu dasar berenang. Tapi kalau misalnya pun nggak punya ilmu dasar berenang, yang penting modal nekat, berani sama teman-temannya harus saling ngelihat supaya ada yang jagain satu sama lain. Tapi insya Allah semua yang di sini semuanya aman, bahagia lahir batin. Puas nggak? Puas. Tapi happy. Jadi perasaan kamu gimana? Ayo, jam kamu basah. Iya, nggak apa-apa. Dapat gantinya insya Allah. Tapi kamu dapat pengalaman baru pakai ekor mermaid ya. Iya. Mantep banget guys, walaupun itu tenggelam-gelam gitu, tapi itu benar-benar seru banget. Tenggelam. Quack. Komen di bawah, next kita undang siapa lagi? Komen yang banyak, geng-geng siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be happy.